time مع ليونيل ميسي. Salam olahraga. Halo football lovers, kembali lagi di channel FMTV. Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru berita seputar tim kesayangan kita. Pemahaman gila Lionel Messi dan Luis Suarez diperkirakan akan melakukan hal besar untuk Inter Miami di MLS. Pemahaman telepati antara Lionel Messi dan Luis Suarez gila, kata Franco Negri, rekan setim penyerang superstar tersebut di Inter Miami. Setelah sebelumnya menikmati kesuksesan besar bersama di Barcelona, dua Amerika Selatan ini bersatu kembali di Florida. Messi tiba di Amerika Serikat pada musim panas 2023 sebelum bergabung dengan striker Uruguay Suarez menjelang musim 2024. Mereka tampil sensasional musim ini dengan masing-masing mencetak 10 gol di MLS dalam perjalanannya mencapai puncak wilayah timur. Keterampilan penyelesaian akhir Suarez tidak pernah diragukan, sementara Messi terus menjadi pemain nomor 10 dengan kontribusi 6 gol yang dibukukan dalam penampilan terbarunya. 3 asis Messi melawan New York Red Bulls diperuntukkan bagi Suarez, dan Negri mengatakan bagaimana rasanya bekerja dengan dua pemain yang selalu memiliki pemikiran yang sama. Sungguh gila bagaimana mereka memahami satu sama lain. Senang sekali menyaksikan mereka bermain dan melihat mereka termotivasi. Bagi kami itu sangat penting. Memiliki pemain-pemain seperti ini dan mempercayai mereka di sini akan menghasilkan hal-hal besar. Bek asal Argentina Negri telah mendapatkan menit bermain reguler akhir-akhir ini seiring dengan pulihnya bek kiri pilihan pertama Jordi Alba dari cedera, dan berharap untuk menikmati kesuksesan besar bersama Messi dan Suarez saat mereka mengejar gelar Piala MLS dan lebih banyak trofi utama di kompetisi domestik dan kompetisi Piala Kontinental. Prediksi skor Montreal versus Inter Miami di MLS, Lionel Messi main. Prediksi skor untuk laga Montreal versus Inter Miami di MLS 2023-2024, laga antara Montreal versus Inter Miami akan berlangsung pada Minggu 12 Mei 2024 pukul 6.30 waktu Indonesia bagian barat di Stadion Saputo, Kanada. Perkiraan susunan pemain: Monreal, Sirois, Campbell, Waterman, Kurbor, Juan Piti, Koinir, Edwards, Duke, Toye, Lassiter. Inter Miami, Calendar, Wigan, Aviles, Freire, Frey, Rojas, Basquez, Ruiz, Messi, Suarez, Tyler. Head to head, 5 pertemuan terakhir. Tanggal 11 Maret 2024, Inter Miami 2-3 Monreal. Tanggal 28 April 2023 Montreal 1-0 Inter Miami. Tanggal 26 Februari 2023 Inter Miami 2-0 Montreal. Tanggal 16 Februari 2023 Inter Miami 1-2 Montreal. Tanggal 10 Oktober 2022 Inter Miami 1-3 Montreal. Prediksi skor: Sport Mole Montreal 1-4 Inter Miami. Sport Kida Montreal 1-5 Inter Miami. Ada misi luar biasa David Beckham boyong Lionel Messi ke Inter Miami CF. Kedatangan Lionel Messi ke Inter Miami CF sejak pertengahan musim lalu membawa perubahan sepak bola di Amerika Serikat. Major League Soccer atau MLS menjadi daya tarik dari seluruh penjuru dunia, khususnya fan Messi, untuk mengikuti perjalanan karirnya di sana. Kehadiran kapten Argentina ini merevolusi Inter Miami dan menjadi salah satu yang kini tak dianggap remeh lawannya. Saat datang ke Miami, timnya berada di juru kunci MLS wilayah timur dan pada akhirnya gagal lolos ke babak berikutnya. Tapi pada musim keduanya, Messi membalikkan posisi Miami yang kini menjadi pemuncak klasemen wilayah timur dengan 24 poin di match ke-12. David Beckham ternyata punya visi dan misi mendatangkan peraih 8 kali Ballon d'Or ini. Hal itu disampaikan Messi saat menjadi bintang tamu dalam pertunjukan Jimmy Kimmel, salah satu komedian terpenting di negeri ini, yang menerima David Beckham di studionya. David Beckham adalah sosok penting yang terlibat dalam kedatangan Messi dari PSG ke Miami.
Semasa masih aktif jadi pesepak bola, Beckham mengaku juga pernah bertanding melawan Messi. Saya telah bermain melawannya dalam banyak kesempatan, sebenarnya 2 kali. Untungnya, tapi saya telah menjadi penggemarnya dan memperhatikannya selama bertahun-tahun, kata David Beckham. Dan saya selalu punya rencana untuk mendatangkan pemain terbaik yang pernah bermain di pertandingan ini untuk tim kami, dan untungnya itu terjadi, ucapnya dikutip dari Ole. Beckham menjelaskan lebih jauh dengan Messi dibandingkan dengan Inter Miami. Salah satu alasan mengapa kami ingin mendatangkannya ke Amerika Serikat adalah untuk menginspirasi generasi berikutnya. Itu adalah rencana saya, tentu saja saya ingin membawanya karena dia adalah pemain dan pribadinya, jelasnya. Messi menjadi pilar penting di Miami pada MLS 2024. Inter Miami asuhan Lionel Messi tidak melambat di MLS.